Yo, what's up bro? Kali ini gue dapet... Yo. Kali ini aku dapet hoodie, tapi ini beneran guys, aku gak bohong. Ini hoodie-nya menurut aku suka banget. Gara-gara kenapa? Ini pas di badan aku. Ya, ini kan, guys, ini lanjut ya, serius ya. Ini guys, kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener pas banget di badan aku suka banget. Udah gitu, harganya itu di bawah 200.000. Jadi kalian bisa cek Instagramnya, terus kalian lihat, kalian cari yang kalian suka yang mana dari kalian bisa beli. Nah, sekarang saya kasih Bapak ngomong coba. Udah. Tuh, ngomong. Coba gini-gini dong. Gua kepret lu mau. Papa. Papa. Lo bosan. Ayo, angkat. Kemana? Terserah. Gimana? Papa nggak mau hibur Adil biar lo nggak bosan. Mau? Gini. Kalau Papa mau hibur Adil gini. Ini. Tuh, wih mantap lampunya. Gini, Papa sini. Ini di sini, Papa di sini. Ikutin Adil ya. Tarak tak dong. Tarak tak dong. Tarak tak dong. Tarak tak dong. Tarak tak. Tarak tak. Tarak tak. Tarak tak. Dong. Gue yang nggak tahu gerakannya. Papa. Pa. Tolong dong tisu. Anu nggak ada air mati. Gak tau, mungkin pas aku mati nih. Mana mencret lagi. Dilancik. Ya. Adil sih suka ngawur ya. Ya. Padahal di akhir Adil ya. Kayak apa, aku tau dia. Curuk bau tau gak. Coklat itu coklat. Papa, sini. Ya, keburu pingsan deh. Apa coba? Kita mau pergi berapa tempat dong? Tempat gue ini. Kan kita selamat hari ayah. Hari ayah. Kayaknya. Bener loh. Bener. Selamat hari ayah. Iya. Makasih ya udah nggak azanin Adil. Pasti udah lo. Sumpah ini aneh banget ya, tapi ini beneran. Dila jujur ya. Kangen Papa nggak? Kangen. Mama? Padahal dia baru banget pergi asli, tapi aku sama Dila tuh kayak suka kangen gitu. Ntar kalau ada dia ngajak main tapi kayak. Lebay banget. Dia suka nangis. Kalau ih, kayak kakak. Serem ya Dila kalau bewokan itu. Eh kenapa sih, Bu? Kita masih iu. Aku kan udah pernah ini, udah pernah latihan diundang Om Deddy. Sekarang latihan diundang Raffi Ahmad. Sampai di Andara. Udah enggak jadi. Keren enggak kalau gue pakai ini? Jas ungu. Sorry ya guys, ini agak kesempitan. Ya, saya ininya kebuka gini. Ah seru, kucing gua mau nyamperin si manis. Ayo berantem. Oh, udah kucingan lagi bobo. Lucu banget sama aku. Papa kalau tidur kayak gitu dong. Begitu. Oh kasihan. Dia mau ikuti ibu. Woi, seru banget. Woi, berapa? Lantai berapa? Hah?
Kok dia lepas, Pak? Lepas. Itu dia di situ. Lepas, udah bagus dia ada. Enggak. Ya papa jangan ninggalin. Bukan gue enggak kapan. Papa sih enggak. Manis. Manis, aku ketarik. Manis, aku ketarik. Kamu jangan lari. Bego. Pak, tolong. Kemana? Ayo diikat dulu, Manis. Jangan kesini. Manis. Ya, papa. Dia kelepas. Ya Allah. Penutupan dia. Ngerti aku, kambing aku. Kalau malam gini bunyi mulu. Sakit banget lagi tangan aku tadi. Bodo amat ya. Iya, maaf deh. Empuk, gak amis. Ini bapak keributan makan nanti. Udah guys, gue gak usah review lagi. Udah di review. Enak pak. Wow, enak banget bener, sedap bener. Kucur banget. Ini di endorse pempek dari mana sih, Ma? Itu enak banget. Apa sih namanya ini? Pempek. Panas banget ini rumah asli dah. Pindah gua dari sini. Bercanda. I love you. Bagus, mau pindah. Ya, bisa. Guys, Mau aku cuci muka, ini pakai. Nah, ini aku lagi. Aku lagi pakai pasmina, ini dari Alea Premium. Yang lagi aku pakai itu bahannya kaos gitu, dan dia melar, aku nggak fokus. Buat apa? Iya, aku nggak mau nangis. Dasar lo. Kalau kalian ingat, aku pernah dikirimin ngerawit. Nih, aku lagi makan ngerawit lagi. Aduh, nikmat. Ini dia tuh sedap banget, guys, yang parunya. Jadi dia tuh ada yang cumi. Dan dia kemasannya tuh sekarang kayak gini. Kalau kemarin kan itu kan yang botolan. Dia tuh sekarang katanya kemasannya kayak gini supaya lebih aman kalau dikirim keluar kota. Ini ada yang ayam. Nah, ini yang paru nih. Ini udah aku buka. Nih, ini sedap banget, guys. Asli, nggak bohong. Menurut aku dari segi rasa, dia udah nggak usah diraguin lagi. Karena ini menurut aku emang beneran sedap. Pedas. Terus... Aduh, tokcer dah. Terus yang paling enaknya lagi, dia kan udah ready kayak gini. Ini ngebantu banget buat aku kalau malam-malam lapar. Kalau kalian mau beli, bisa beli di sini ya. Enak banget. Emang kepalanya pusing? Pusing. Kenapa pusing? Gak tau. Pasti gak punya duit. Apa pilih mana cepetan? Cuma 15 detik nih. Kayaknya nih. Yang ada dealanya. Tarik. Bismillahirrahmanirrahim. Teta. Cuy, Widi, tarik terus. Dolar ya? Yoi. Tarik terus. Bagi dua. Aku nggak ngerti deh sama Instagram. Aku tuh pengen nge-repostin video-video kalian kan yang upload aku gitu di story, yang mention aku, tapi tuh di Instagram sekarang tuh kayak gitu, suka nggak masuk. Kayak misalnya nanti masuknya pas sudah beberapa jam kemudian gitu. Monyet. Satu keluarga.
Amazon. Tapi gak tau mana. Bener. Udah subscribe belum? Kalau belum ya subscribe lah. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Kalau enggak, retak yang buat.